Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih terkait dengan polipoid, kalau kita ingin mendapatkan benar-benar jenis yang polipoid, maka sebaiknya kita menggabungkan metode-metode yang ada tadi itu dan kita beri perlakuan semuanya sehingga diharapkan benar-benar bibit yang kita dapatkan itu atau individu yang kita dapatkan itu nanti terpoliploid dan hasilnya spektakuler. Jadi sebaiknya kita memberikan perlakuan poliploid tadi itu mulai dari kultur jaringan, kita beri perlakuan, kemudian bibit hasil kultur jaringan tersebut atau plandet yang sudah diaklimatisasi, kemudian kita beri poliploid tadi, kita beri perlakuan poliploid. Setelah itu kita tanam di lapang, dan bibit yang di lapang tadi itu juga kita beri perlakuan poliploid selama setahun. Bahkan selama pertumbuhannya tadi itu sampai dia berbunga, maka kita bisa memberikan perlakuan poliploid dengan interval sebulan sekali. Diharapkan dengan demikian hasil poliploid yang didapatkan tadi itu sangat hebat dengan ukuran yang besar dan beda nyata dengan hasil yang konvensional. Terima kasih.